tahu sekitar setahun kebelakang mulai sering bolak-balik ke rumah sakit. Karena kan beliau juga tidak lama terjadi sekitar hampir 10 tahun. Itu baru mulai repotnya setahun belakangan ini. Saya pikir ya rumah sakit biasa-biasa aja. Sampai akhirnya ketika di awal bulan ini, di sekitar tanggal 14 Januari, saya terima kabar dari pihak KJRI di Jogja bahwa kondisi ini memang terjadi.